mengusung tema kolaborasi. Tahun ini Idea Fest menghadirkan 120 pembicara dari dalam maupun luar negeri. Sebagai festival kreatif, di akhir acara sejumlah penghargaan diberikan kepada 14 tokoh industri kreatif Indonesia. Salah satunya Wisnu Tama Kusubandio. Wisnu Tama mendapatkan penghargaan dalam kategori Television and Radio yang diberikan karena konsistensinya berkarya di industri televisi. Kita memilih dengan kriteria yang memang memiliki sebuah konsistensi dalam 5 tahun terakhir ini. Tapi dalam 1 tahun terakhir dia membuat banyak terobosan ataupun breakthrough. Jadi kita mencari tokoh-tokoh itu memang mereka adalah tokoh-tokoh yang mewarnai and men-shape industri kreatif di Indonesia. Pekan lalu, apresiasi bagi CEO Net juga diberikan dalam ajang Bobo Awards. Di puncak acara EatBite 2017 tersebut, Wisnu Tama meraih Bobo Award dalam kategori Best Digital Talent untuk subkategori Digital Business Leader. Nadia Soekarno, Erwin Widiastama melaporkan untuk Net.